Octopus. Bayangkan jika ada hewan reptil yang menyelinap masuk ke dalam kasur kalian. Wah, tentunya mengerikan sekali ya, Octopus. Seperti kejadian yang satu ini nih. Warga perumahan Witana Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, geger setelah salah seorang warga menemukan ular piton di dalam kasur pegas. Keberadaan ular piton yang memiliki panjang sekitar 4 meter ini terendus setelah pemilik kasur curiga ada suara mendesis di dalam kasur. Berdasarkan informasi yang diunggah oleh pengelola akun media sosial Instagram @visitsurakarta, diduga ular tersebut masuk ke dalam kasur ketika masih berukuran kecil. Beberapa warga yang juga dibantu oleh pengemudi ojek online membantu mengevakuasi ular piton itu yang terperangkap dalam kasur tersebut. Ular yang sudah terlanjur tumbuh besar itu tak bisa bergerak karena di antara pegas spring bed. Kabar tersebut juga diunggah oleh pengelola akun Instagram @gojek24jam Selasa dalam bentuk video. Dengan penemuan ular ini, pengelola akun Instagram @gojek24jam meminta masyarakat untuk waspada. Penemuan ular di dalam kasur ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen di Instagram. Beberapa waktu lalu, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor juga berhasil mengevakuasi jenis ular piton di bawah kasur milik warga Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede. Ular dengan panjang 3 meter itu tiba-tiba diketahui sudah berada di bawah kasur. Pemilik rumah Fareza menuturkan, ular pertama ditemukan ibunya di kamar ketika bangun tidur dan setelah dicek hewan tersebut berada di bawah kasur. Dirinya mengaku sempat ada tanda karena kucingnya takut masuk dan insting binatang kuat. Sempat dicek ke kamar mandi tidak ditemukan dan tak mengira ada ular piton sebesar itu bisa masuk ke rumah. Octopus, sebaiknya selalu periksa tempat tidur Anda semua. Bila terdapat lubang, segeralah ditutup agar tidak menjadi sarang hewan mengerikan. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya, Octopus.